Kuaci merupakan salah satu biji-bijian yang berasal dari bunga matahari. Kuaci menjadi cemilan favorit banyak orang karena memiliki tekstur yang renyah dan gurih. Tak heran jika tokoh kartun kesayangan kita Hamtaro juga gemar mengkonsumsi kuaci sehari-hari. Tapi benar nggak ya, kalau terlalu sering mengkonsumsi kuaci dianggap kaum mager alias malas gerak? Nah, berikut ini tim Tivitani akan membahas manfaat biji bunga matahari yang baik untuk kesehatan. Yuk kita simak. Berdasarkan data dari Direktorat Gizi Kementerian Kesehatan, biji bunga matahari mengandung minyak nabati dengan kadar kolesterol rendah sehingga cocok dijadikan cemilan sehat dan dikonsumsi bagi penderita tekanan darah tinggi atau mengalami kelainan jantung. Selain itu, kuaci ternyata bisa mengurangi stres dan resiko kecemasan. Hal tersebut didukung oleh kandungan magnesium di dalamnya. Dalam jurnal Neuropharmacology menunjukkan magnesium yang berpengaruh positif terhadap fungsi otak. Selain itu, kandungan ini juga bekerja langsung pada hipotalamus, yaitu bagian otak yang mengatur respons terhadap stres. Manfaat kuaci lainnya adalah kandungan senyawa antiinflamasi di dalamnya. Sebuah studi American Journal of Epidemiology menyebut mengkonsumsi kuaci selama 5 kali atau lebih per minggu dikaitkan dengan tingkat peradangan yang lebih rendah. Saat rutin mengkonsumsi kuaci, tea lovers juga akan mengalami penurunan resiko beberapa penyakit kronis lainnya. Berikutnya, kuaci juga dapat membantu memelihara kesehatan mata loh, tea lovers. Kuaci kaya akan vitamin E yang juga dapat berfungsi sebagai antioksidan yang penting untuk memelihara kesehatan mata. Menurut penelitian dari National Institute of Health menunjukkan bahwa kuaci dapat mendukung penglihatan yang baik dengan menangkal penyakit mata seperti degenerasi makula terkait usia. Tak hanya itu, ternyata mengkonsumsi kuaci dapat memperkuat sistem kekebalan tubuh. Hal ini berkat kandungan vitamin B, zat besi, dan antioksidan. Magnesium dalam kuaci juga memiliki hubungan yang erat dengan sistem kekebalan tubuh. Magnesium dapat berperan mengatasi dan mencegah alergi. Sifat antibakteri, anti jamur, dan antivirus pada kuaci juga mencegah infeksi yang bisa menyerang tubuh. Dari segi budidaya bunga matahari, membutuhkan tanah yang subur dan suasana yang cerah. Nah, itu dia tea lovers, manfaat kuaci untuk kesehatan tubuh. Jadi, gak ada salahnya ya untuk terus mengkonsumsi kuaci dan menjadikannya cemilan sehat sehari-hari. Tapi ingat ya, tetap proporsional, jangan berlebihan.